Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk membahaskan tajuk bagi subjek mabahith al-ilahiyat yang saya fokuskan kepada ayat-ayat mutasyabihat menurut khalaf. Baik, seterusnya. Baik, para pelajar boleh merujuk pada kitab Kubro Al-Yakiniyat yang ditulis oleh Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti pada halaman 140. Baik, sebagai pendahuluan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada huraian sebelum ini, ayat-ayat mutasyabihat yang terdapat ia adalah terdapat di dalam Al-Quran hadis sahih, namun ayat itu merujuk kepada sifat-sifat Allah yang seolah-olah pada zahirnya menunjukkan kekurangan dan mustahil bagi Allah. Baik, contohnya ayat yang kita sudah tahu iaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ayat ini adalah salah satu ayat yang mana menunjukkan kepada zahirnya adalah mustahil bagi Allah, iaitu seolah-olah Allah berada di tempat ataupun ada unsur kejisiman ataupun ada bentuk ada unsur Allah ada anggota badan pada contoh ayat yang lain. Baik, seterusnya. Baik, apa pandangan khalaf apabila mereka membahaskan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa? Baik, pada halaman 140 boleh dilihat di sini. Saya ingin jelaskan bahawa kaedah yang diambil oleh ulama khalaf ada sedikit berbeza sahaja dengan ulama salaf, tapi masih lagi dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Semua khalaf beriman dengan lafaz istawa sebagaimana salaf juga tadi. Dengan namun begitu mereka menentukan makna yang layak bagi Allah. Salaf tadi tidak menentukan makna, serah kepada Allah. Allah saja yang tahu maknanya. Manakala khalaf beriman dengan istawa, kemudian meletakkan maksud yang layak bagi Allah. Mereka mentakwilkan lafaz istawa selari dengan nusus muhkam, nas yang muhkam yang lain. Okay, nas yang muhkam ini secara qat'i mensucikan Allah dari jihah, tempat dan anggota, antaranya adalah laisa kamitslihi syai. Jadi mana-mana ayat mutasyabihat perlu dikaitkan dengan ayat muhkam ini, laisa kamitslihi syai. Baik, mereka mentafsirkan istawa dengan maksud menguasai, iaitu istaula. Yang mana maksud ini menepati ayat yang qat'i, ayat muhkam, dan juga menepati bahasa Arab. Baik, tafsiran terperinci, takwil tafsili ini terpaksa dilakukan oleh para ulama khalaf kerana mereka menghadapi satu zaman yang ramai golongan bid'ahnya dan juga selari dengan perkembangan ilmu dalam bahasa Arab, contohnya isti'arah, majaz, at-tashbih dan seumpamanya. Ini adalah perkembangan ilmu. Okay, seterusnya. Jadi secara ringkasnya disimpulkan bahawa dengan sedikit penambahan, khalaf disebut ahkam. Kenapa ahkam? Iaitu lebih bijaksana. Kenapa lebih bijaksana? Mereka bijaksana menggunakan kaedah bahasa Arab dan mereka melihat kepada situasi semasa yang memerlukan. Namun begitu, jangan salah faham, bukan mereka lebih bijaksana berbanding salaf. Bukan begitu. Dan diyakini insya-Allah kalau ulama salafus soleh hidup zaman ini, insya-Allah mereka lebih bijaksana. Mereka lebih ahkam insya-Allah. Baik, cara khalaf meletakkan maksud berbeza dengan golongan bid'ah meletakkan maksud bagi kalimah istawa tersebut. Okey, salaf tidak letak maksud, beriman kepada Allah wallahu alam. Khalaf meletakkan maksud tetapi berbeza dengan golongan bid'ah. Golongan bid'ah juga meletakkan maksud. Yakni maksud yang tiada unsur kejisiman dan ia selari dengan nas muhkam. Maksudnya mutasyabihat ayat ini dikaitkan dengan ayat muhkam yang lain, tidak bercanggah. Jadi istawa dengan maksud duduk dan bertempat tidak boleh
manakala maksud menguasai dibolehkan berdasarkan kaedah ahli sunnah wal jamaah. Itu sahaja, wallahu'alam, mudah-mudahan mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.